Tepat pada hari Selasa 12 Juli kemarin, usia Cynthia Riza, istri vokalis grup NiG ini genap bertambah menjadi 28 tahun. Dan di momen ulang tahunnya kali ini, rupanya tak banyak impian serta harapan yang Cynthia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melainkan hanya rasa syukur yang terus-menerus ia ucapkan atas seluruh berkah dan karunia yang telah ia terima. Salah satunya keluarga kecilnya yang sangat ia cintai. Picking us up by barbed wire fence. Emang cita-citaku dari aku SMP, maksudnya pengen jadi ibu yang punya anak banyak gitu. Terus alhamdulillah doanya didengar. Jadi alhamdulillah sih tadi pagi aja pas make a wish, kayak bingung minta apa aja, alhamdulillah udah bahagia, dapet suami yang baik hati, penyayang, anak-anak yang sehat, lucu-lucu, jadi kayak bersyukur aja dari dikasih. Di hari spesial sang istri tercinta, sebagai suami Giring pun mengaku telah mempersiapkan surprise dan hadiah spesial untuk Cynthia. Tapi bukan hanya satu, pria pemilik nama lengkap Giring Ganesha ini rupanya telah memberi sederet hadiah dan surprise yang sukses membuat Cynthia merasa kegirangan. Salah satunya adalah pemakaian behel yang selama ini telah ia idam-idamkan. Banyak surprise dari sebelum ulang tahun sampai pas ulang tahun. Kalau kemarin gue udah ngambilin dia kan lagi suka foto-foto di Instagram, ya kan? Dia gue beliin kamera yang dia mau, plus lensanya juga. Dia selalu pengen pakai behel, udah berapa bulan ngode, mau pakai behel, ya gue pengen pakai kodenya keras gitu, kode gitu kan. Ya udah akhirnya kemarin kita, ya udah kamu pakai behel. Ternyata hari ini kita nginap di salah satu hotel favorit kita. Terus dia tadi aku jagain anak-anak, dianya ke spa gitu. Jadi udahlah biarin dia gitu. Biar seneng. Jadi emang kalau bulan Juli itu emang bulan banyak pengeluaran gitu, karena tekor gitu, nyenengin bini ya kan. Tapi gue tanggal 14 juga ulang tahun gitu, yeah. Jadi kan barengan. Sikap romantis yang ditunjukkan Giring melalui sederet hadiah dan surprise yang diberikan kepada Cynthia memang diakui bukan hanya demi membahagiakan sang istri di hari spesialnya saja. Namun hal ini rupanya juga dilakukan Giring sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasihnya kepada Cynthia yang diakui telah menjadi seorang istri sekaligus partner hidup yang sempurna bagi dirinya. Saya juga di luar iya, tadi romantis walaupun gak ulang tahun juga tetap romantis. Ya dia tidak hanya menjadi, kalau pacaran kan semuanya serba cita-citaan ya kan. Sekarang sudah evolving, sudah berevolusi menjadi pasangan hidup gitu, kayak udah nggak bisa terpisahkan lah sama dia gitu. Dan pengennya bareng terus sih gitu. Dan ya kalau dia sendiri sih dari hanya seorang mahasiswi sekarang udah jadi ibu 3 anak, dan itu kan butuh pengorbanan yang besar ya. Saya masih ada liburnya gitu, kalau dia kan gak ada liburnya sama sekali gitu. Sebagai ibu mana ada libur jadi ibu rumah tangga ya. Ya itu sih buat saya sih yang luar biasa sih.